Siapa yang tak kenal Chandra Hamzah? Namanya berkibar di KPK era Antasari Azhar. Chandra Hamzah tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan serta Bidang Informasi dan Data periode 2007-2011. Tapi sayangnya, pada 2009, Chandra dipolisikan bersama rekan sejawatnya Bibit Samatrianto. Imbas dari kasus cicak versus buaya antara KPK melawan Polri kala itu. Keduanya bebas dari jerat hukum pada 2011. Setelah itu, pada 2014, Chandra yang merupakan pengacara berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum Universitas Indonesia ini diangkat Menteri BUMN saat itu Rini Sumarno menjadi Komisaris Utama PT PLN Persero. Setahun kemudian, Chandra diangkat lagi oleh Rini untuk menduduki jabatan Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara atau BTN. Dengan pengangkatan tersebut, Chandra rangkap jabatan sebagai Komisaris Utama 2 BUMN besar. Namun jabatan di BTN dilepasnya. Surat pengunduran diri disampaikan Chandra ke Rini. Alasannya, karena dia merasa sudah menduduki jabatan di PLN yang terbilang masih seumur jagung hingga belum maksimal menyelesaikan sejumlah pekerjaan, termasuk proyek pembangkit listrik 35 GW yang menjadi fokus utama kelistrikan pemerintah. Dengan rekam jejak dan kinerja yang baik, lagi-lagi pemerintah Jokowi mengganjar dengan posisi prestisius di BUMN. Seperti diberitakan kumparan.com, Menteri BUMN Erick Thohir kembali memanggil orang-orang luar di kementerian ke kantornya. Setelah Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Senin 13 November 2019 lalu, kini giliran mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra Hamzah yang datang menghadap Erick. Chandra terlihat datang pukul 8.28 waktu Indonesia Barat, berjalan kaki dari gedung belakang Kementerian BUMN menuju lobi. Chandra terlihat mengenakan batik coklat dengan kartu identitas menggantung di lehernya. Saat ditanya wartawan terkait kedatangannya, Chandra hanya bilang akan ngopi bersama Erick di atas. Ruangan yang dituju berada di lantai 19. Disinggung soal jabatan yang bakal ditawarkan seperti komisaris utama atau staf khusus Kementerian BUMN, Chandra hanya tersenyum. "Ngopi-ngopi aja," katanya sambil berlalu ke meja resepsionis pada Senin 18 November. Chandra cukup lama berdiskusi dengan penjaga resepsionis terkait tujuannya ke Kementerian BUMN. Setelah itu, dia diminta menunggu. Tak lama kemudian, staf Erick datang menjemput. Erick sendiri masih dalam perjalanan menuju kantornya. Informasi yang dihimpun Kumparan menyebutkan Chandra akan diminta untuk menjadi staf khusus Kementerian BUMN. Semoga Chandra Hamzah benar-benar menempati posisi di Rut PLN agar bisa membenahi BUMN yang strategis ini. Seperti Ahok, Chandra Hamzah memiliki dedikasi kuat terhadap pekerjaannya. Dia lebih baik ditempatkan di posisi dirut ketimbang komisaris agar bisa membenahi carut marut di tubuh PLN. Apalagi melihat rekam jejaknya ke belakang yang pernah menjadi komisaris utama perusahaan plat merah tersebut. Semoga setelah ini ada kabar baik lainnya. Jonan, Arshanda, dan Susi bisa dipanggil menjadi bos BUMN dan kembali mengabdi pada Ibu Pertiwi. Masih ada nama-nama BUMN vital lainnya seperti Garuda yang bisa dipegang Bu Susi yang berpengalaman mengelola maskapai pribadi bernama Susi Air. Mungkin Jonan bisa ditunjuk menjadi dirut PT KAI untuk membenahi transportasi massal tanah air, termasuk perluasan MRT dan LRT. Untuk Arshanda, yang sebelumnya membantu Kementerian ESDM, bisa ditempatkan di Dirut Angkasa Putra atau Dirut Pelindo. Bisa juga menjadi Dirut PT KBN menggantikan posisi Satar Taba yang menghambat investor. Kita percaya, pemerintah beserta perusahaan milik negara bisa bersinergi dengan baik jika menempatkan orang-orang yang teruji dan memiliki kemampuan menerapkan sistem good governance. Sudah saatnya Indonesia bangkit dari negara berkembang dan dijauhi investor menjadi negara maju yang selalu diburu investor. Kata kuncinya, pemilihan orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Semua orang dulunya meragukan kemampuan Susi yang hanya tamatan SMP. Tetapi,
justru di masanya kebijakan penenggelaman kapal benar-benar menyelamatkan perairan Indonesia dari mafia ikan dan lautan. Pun Ahok, yang kini diragukan kemampuannya menemimin Pertamina, bisa jadi malah membawa perusahaan tersebut paling maju di antara BUMN lain dan bersaing dengan perusahaan minyak internasional. Sama dengan Chandra Hamzah, yang juga ditunggu kiprahnya di PLN. Dan semoga Antasari Asar bisa dipanggil kembali sebagai Dewan Pengawas KPK untuk membuktikan kehebatannya sebagai mantan ketua KPK terbaik yang pernah ada.